Ubi goreng bumbu. Rebus ubi sekitar 30 menit. Ini sekitar 1 kg ubi, lalu tiriskan. Untuk bumbunya 4 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, haluskan, dan tambahkan 1/2 sendok teh garam. Potong ubi jadi lebih kecil, supaya bumbu mudah meresap. Tambahkan sedikit air panas pada bumbu yang sudah halus. Campur sedikit demi sedikit pada ubi rebus. Kemudian diungkep sekitar 5 jam. Setelah 5 jam, lanjut digoreng ya. Panaskan minyak. Lalu, masukkan ubi. Goreng dengan api sedang agar tidak cepat gosong. Setelah kuning kecoklatan, segera diangkat. Oke, siap bisa disajikan tanpa atau dengan sambal ya. Sisa ubinya bisa disimpan di kulkas, siap digoreng lain hari. Ini setelah 2 hari ya, saya goreng lagi sisanya. Panaskan minyak, lalu goreng semua ubi. Lebih enak dimakan dengan sambal koto. 1 sendok makan bawang putih halus. 2 sendok makan cabe merah halus. 2 sendok makan gula pasir. 1/2 sendok makan cuka. 1/2 sendok teh kecap asin, diaduk-aduk hingga rata. Ubi goreng bumbu, siap disajikan buah mie banget dan renyah, guys. Ditambah sambalnya enak banget loh, beneran. Kuih, dicoba guys.